sama-sama berada di luar kota, jadi baru bisa malam hari ini bersama-sama. Silaturahmi lebaran, karena memang kita sama-sama berada di luar kota, jadi baru bisa malam hari ini bersama-sama. Kami baru kembali hari Senin kemarin, Gus Imin juga baru kembali weekend. Kita senang sekali bisa lebaran sama-sama seluruh keluarga, dan insya Allah tradisi silaturahmi halal bihalal ini bisa kita pelihara terus ke depan. Mas Anies dan keluarga memberikan waktu sebagai tradisi saling berkunjung di Hari Raya Idul Fitri, mari kita terus budayakan. Dan hari ini kita laksanakan kunjungan halal bihalal. Kalau di Jawa Timur namanya Riyoyoan. Riyoyoan berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Moga-moga tradisi seperti ini akan terjaga terus. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.